Ya, ini pertandingan seru. Sutra melawan Murni. Sutra itu adalah Sumatera Transport, sedangkan di depan ada Murni Express. Ini saya mencoba menyusul dia antara kecepatan 85 km per jam, tapi tidak bisa menyusul. Sepertinya dia semakin kencang karena ingin mengejar Murni Express. Ini ada Honda. Iyo, hampir terjadi. Bapak-bapak hampir, becak pun menyingkir. Pertandingan semakin panas karena harus mengusik kendaraan yang berlawanan. Mereka bertegang urat. Ayo jalan, gas. Oke, kita coba kejar bus gunung yuk. Oh mak, berarti hujan di Brastagi. Oh, nampar-nampar kayak gitu, Pak. Ditampar ya aku pakai knalpotnya ini, Pak. Dengar kalian suaranya? Tepuk. Rapat, Pak, rapat. Itu ada bus gunung. Ada bus gunung, rapat. Ada bus gunung. Ada Sutra ya, Sumatera Transport 160 bersama Murni. 195. Hujan hati, Bah. Asik. Oke, lintas kanan terus. Banyak asapnya, Pak. Itu ada masjid di dalam ya. Awas bang, jalan jelek. Masih diasapi dia ya, Sutranya. Dengan apa itu? Bus Murni. Ya, Murni masih di depan kita. Bus Sutra tadi habis nurunkan penumpang sehingga terlambat. Ini dia mencoba mengejar. Apakah kita lihat lintasan sampai Pancur Batu, mana yang terdepan dan mana yang duluan sampai di Pancur Batu? Kita lihat saja ya. Tumben pintu kita tidak melihat lagi dibuka. Oke, ambil kanan terus. Dia sudah ngegas. Wah, semakin tertinggal jauh Sutra. Ditinggal oleh Murni 195. Apakah ada harapan Sutra akan kembali memimpin? Dia mencoba melewatin mobil Pajero. Kita udah seperti presenter balap ini ya. Oke, kita semakin rapat dengan Sutra, tapi semakin tertinggal jauh oleh Murni. Ya, Vario juga ingin mencoba mengejar, tapi tidak dapat lagi. Dia ketinggalan lagi. Apakah ada harapan Vario akan berhasil mengejar? Hampir saja dia gagal. Ini kita coba lagi dia. Kita lihat mau mencoba masuk. Ternyata tidak bisa lagi. Di depan kita juga ada Waregar yang lagi memimpin lintasan antara
Beat 110 cc dengan CB 150, ternyata aku masih di belakang. Kita coba biarkan dia memimpin. Ya, di sini kita lihat Sumatera Transport mencoba mengelomba atau mendahuluin Pajero Sport dan berhasil. Kita coba lihat lagi apakah berhasil mendahuluin Honda Fit. Oh, ternyata tidak berhasil karena ada truk. Yuk kita lihat lagi, dia melomba. Ya, dia mengejar. Ya, tumbang Honda Fit. Oke, siap. Vario semakin tertinggal di belakang. Dia tidak bisa mendahului. Ya, kita coba mengejar lagi. Ya, dia lagi memotong Innova dan sukses. Kita semakin dekat dengan Murni yang di depan, Murni 195. Yang kecewa lagi adalah Vario 150 yang tak bisa berhasil mengejar Sutra 160. Jalan jelek, diam. Kita coba melihat Sutra mengambil kanan, lintas kanan. Ternyata hanya satu unit saja yang berhasil dipatahkannya. Ya, kita di belakang memantau. Ya, iya. Vario mencoba mendahului dari sebelah kiri dan berhasil. Yeay. Apakah dia akan bertahan lama memimpin di depan Vario 150 melawan Sutra 160? Kita lihat saja beberapa menit ke depan. Kita sabar menanti. Ya, dari arah berlawanan juga ada saudaranya, sepertinya itu dari kubu Murni Express ya. Waregar memimpin lagi. Pertandingan ini semakin sengit sekali karena dia memimpin pertandingan melawan Sutra 160 tapi tidak bisa mendahuluin. Sepertinya dia memang standby di belakang. Ya, di belakangnya lagi ada menyusul kita Sogun R dengan dikendarai Bang Denny. Apakah Bang Denny bisa menunjukkan skillnya merapat dengan Sutra? Ternyata kecepatannya masih jauh di bawah rata-rata. Oke, Sutra mengambil kanan dan kita lihat lagi. Dia mau coba mengombat kijang dan berhasil. Oke. Dia mendahuluin lagi. Di sini di depan kita ada Toyota Agya dan ternyata gagal. Sehingga Waregal harus mengalah ke posisi kiri karena tergusur posisinya. Apakah dia akan mengambil kanan? Ya, dia telah mengambil kanan. Dia telah melomba Toyota Agya. Kita lihat lagi, dia di sebelah kanan memimpin barisan di antara Waregar dan Bang Denny. Ternyata memang keras sekali. Kita hanya bisa diasapin saja. Sepertinya Sumatera Transport ingin menggebu-gebu mendahului atau melewatin Murni Express, tapi nyatanya harapan belum membuahkan hasil. Sutra masih di belakang karena diasapin Murni Express. Nah, di belakangnya juga coba ada menyusul Aerox warna kuning, tapi ternyata kita terjepit di belakangnya. Apakah dia akan masuk kanan? Dia masuk kanan. Sabar, dia mau masuk kanan. Dia mau mendahuluin Honda. Toyota Sigra. Iya, dia mendahului Toyota Sigra. Sekali dua. Iya, sekali dua tumbang. Toyota Sigra dengan Fortuner tumbang dibuatnya. Dan Aerox terjebak oleh lubang kenangan. Kita lihat lagi, dia kecepatannya semakin tinggi di atas rata-rata. Kecepatannya sudah mencapai 80 km per jam. Ini saya mencoba menyusul dia antara kecepatan 85 km per jam, tapi tidak bisa menyusul. Sepertinya dia semakin kencang karena ingin mengejar Murni Express yang tidak berhasil dari tadi. Oke, kita semakin merapat. Apakah ada kesempatan sebelum pertandingan ini berakhir atau lintasannya habis? Apakah Murni Express akan tumbang? Jaraknya semakin dekat karena sudah terlihat Sutra sepertinya pas tepat di belakang Murni Express. Kita akan lihat lagi
Ya, ini pertandingan seru. Sutra melawan Murni. Sutra itu adalah Sumatera Transport, sedangkan di depan ada Murni Express. Tapi lebih disingkat adalah Sutra, karena Murni biasa dikatakan Murni, enggak pernah Murex. Jadi kita lihat, ya, dipotong saja ini ada. Anda, hampir terjadi, bapak-bapak hampir becak pun menyingkir. Pertandingan semakin panas karena harus mengusik kendaraan yang berlawanan. Mereka bertegang urat di balik kemudi. Siapakah yang akan menang di pertandingan kali ini? Apakah Wak Regar yang akan memimpin dengan barbarnya? Kita lihat saja. Vario kembali dipotong setelah tadi berhasil mendahului dari sisi kiri. Dia kembali lagi di belakang atau diasapin Sumatera Transport. Kita coba lagi, semoga berhasil Vario mendahuluin. Tapi sepertinya dia mau ngambil sisi kiri kembali. Ya, Sutra akan mengambil kanan karena Murni sudah diluan di jalur kanan. Masuk, masuk, iya, masuk terus. Masuk. Hati-hati, hati-hati. Yang dari sisi sebelah kanan sudah jantungan ya, karena terusik jalannya dibuat kendaraan yang dua ini. Aduh, makin panas saja. Apakah ada harapan? Iyo, tipis sekali. Murni semakin tipis dengan kendaraan yang di depan-depannya. Iyo, pertandingan semakin seru. Ya, kita lihat saja apakah ini akan menjadi tontonan yang menarik ya. Oke, mereka mengambil kanan lagi. Terpotong sudah Daihatsu Terios. Apakah mereka akan memotong kembali itu mobil di depannya? Karena kita lihat pintu sudah dibuka, artinya kernet semakin panas, harus memimpin lintasan. Kernet mulai naik ke atas, memantau perjalanan. Ya, kita lihat barang-barang ada yang jatuh karena kecepatan melebihi rata-rata. Kita lihat asap mulai mengepul. Nah, kita lihat ternyata Sutra jauh di belakang Express. Walau sempat mendekati tapi tidak pernah berhasil mendahului. Sutra masih di belakang Express. Ini dia unitnya. Kernet memantau apakah ada yang tertinggal. Sepertinya mereka terkalahkan oleh CB Barbar. Ya, kita tunggu. Kita finishnya di Polsek Pancur Batu. Kita finishkan dulu di Polsek Pancur Batu. Siapa pemenang? Ya, kita tunggu mereka lewat kembali. Karena ini kita mengasih kesempatan untuk melihat mereka berduel ya. Kita akan lihat mereka lewat samping. Mereka seperti inilah jalur kalau lagi mendahului. Kita lihat lagi proses dia mendahului. Ternyata Vario menang. Dan lintasan sepertinya semakin menipis atau hampir habis. Ya, ini kita lihat. Beginilah kendaraan Murni meluncur deras sehingga meninggalkan Sumatera Transport. Kita lihat dia. Itu dengan kernet yang menempel seperti cicak. Waduh, itu becak lebih ngeri kleksonnya. Ini ada Sutra mencoba mendekati, menyusul. Ya, dan awas. Ya, oke. Jalur semakin habis. Ya, semakin sengit pertarungan karena lintasan akan habis di Polsek. Ya, yang sebelah kanan pun tergusur. Inilah inti permasalahan pertarungan ini. Sutra tidak bisa mendahului Murni. Mungkin lain waktu atau lain kesempatan dia akan berhasil mendahului Sumatera Transport. Sutra bisa mendahului Murni. Dikasih jalan. Sik, manis. Dan yang kendaraan kecil mengalah demi pertarungan yang sengit ini. Dan pertarungan kali ini telah selesai. Murni 195 mencoba memotong saat Murni 37.
walau sudah habis lintasan ini polseknya penutup. Habis ya. Murni 37 tumbang. Dan yang dimenangkan oleh Murni dan dikejar dan tumbang, pemenangnya adalah Sumatera, tapi lintasan sudah habis. Jadi bisa dikatakan Murni pemenangnya, sementara Sutra diberi jalan agar menikmati posisi depan. Kita tutup video kali ini. Sekian pertarungan antara Murni 195 dengan Sumatera Transport 160. Kita tutup video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Mantap bang.